السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وحزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني في الله، عزني الله وإياكم جميعًا بربيتارك أديلًا. ما هو العدل؟ أبيتك أديلًا. العدل يعني وضع الشيء في مكانه. كأديلًا يعني menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, baik itu hak maupun kewajiban seorang hamba menjalani kehidupan maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat keadilan. Ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil? Karena ingat, di dalam qaid usul fikih, al-aslu fil amri yakni lil wujub. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita berbuat keadilan, maka keadilan berlaku wajib bagi diri kita. Azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul amara rabbi bil qist." Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah bahwa Tuhanku telah memerintahkan berbuat keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berbuat adil dan kebajikan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita tahu apa itu adil, setelah kita tahu apa itu hukum keadilan, maka apa puncak keadilan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa itu ikhwan? Ahsan. Bahwasanya puncak tertinggi keadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui, dengan memurnikan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, membenarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang ikhlas, ibadah yang kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya wajib. Dan ingat, apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ibadah yang kita lakukan tidak kita sertai dengan niat yang ikhlas, maka amalan ibadah yang kita lakukan tertolak di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan amalan tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahmu wa rad, maka amalan tersebut tertolak. Ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ingat, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat adil, dengan berbuat kebajikan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jangan sekali-kali kita campuri keimanan kita dengan kezaliman. Wa iyadhu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada mereka, rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepada mereka, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ikhwani fillah azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ketahuilah, sesungguhnya iman dan cabang-cabangnya ialah keadilan. Dan jangan sampai kita campur keadilan tersebut dengan kezaliman. Ketika kita beriman kepada Allah, kita berbuat adil, kemudian kita campur keimanan kita dengan kezaliman, maka keimanan kita tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hendaklah kita selalu berpikir dan hendaklah kita selalu memiliki mindset untuk bisa jauh-jauh membuang kezaliman dari kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Rasulullah bersabda di dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Madzalim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الظلم ظلمات يوم القيامة. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis di atas merupakan salah satu bentuk peringatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita akan bahaya kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan kebagi pada hambanya untuk melakukan kezaliman. Dan ingat bahwa kezaliman yang besar ialah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 13, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik merupakan sebuah kezaliman yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni siapa di antara kita yang melakukan perbuatan syirik. Wal iyadhu billah. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni bagi siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mengakhiri apa yang saya sampaikan sore hari ini, mari kita semuanya merenung sejenak. Ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di padang mahsyar, yang mana saat itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya kepada kita dan kita mencari cahaya tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka apa solusinya? Yakni marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan keadilan, dengan menjauhkan kezaliman dari diri kita. Yang insyaallah ketika kita berbuat adil, yang mana perbuatan adil ini adalah salah satu perbuatan yang semuanya di antara kita menginginkan akan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di hari kiamat bagi siapa yang melakukan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 12,
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Suatu hari kelak kalian akan melihat orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang mereka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka maupun di samping kanan mereka. Dan suatu hari dikatakan kepada mereka, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yakni surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya tidak sebatas 3 hari, tidak sebatas 1 tahun, akan tetapi selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Rubbama kafaitu huna kalami, fa idza wajadtumuni al-akhta astaghfiru minkum kathiran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.